Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini saya akan berinspirasi sesuatu dengan sebuah tower. Di belakang sana itu ada tower. Maksudnya itu tower listrik, yaitu tower itu menggunakan lahan di bawahnya lahan sempit, tapi gerung atasnya yang tidak terbatas. Kalau tower listrik itu bermanfaat untuk Indonesia, bahkan dunia, semua menggunakan listrik. Kali ini saya akan menginspirasikan bahwa tower akan saya jadikan dengan pot tanaman bunga dengan lahan yang sempit. Bagus untuk rumah-rumah yang mempunyai lahan sempit tetapi memiliki tanaman bunga yang banyak. Bawahnya tidak membutuhkan tempat yang luas, tetapi di atasnya itu jangkauannya kemana-mana. Kita akan aplikasikan bahwa yang di samping-samping itu dijadikan pot bunga. Seperti apa jadinya? Mari kita teruskan. Inilah teman-teman maksud untuk tower pot bunga, yaitu terbuat dari besi bekas. Kurang lebih ini dibuat 1,5 meter, kemudian kanan kirinya disesuaikan untuk pot. Yang kecil lingkarannya dibuat kecil, yang besar juga besar. Jadi sebelumnya kita mengukur potnya terlebih dahulu, pot besar atau kecil. Untuk paling atas kita buat pot yang besar, agak besar. Kemudian samping bawahnya semakin ke bawah membesar. Ini maaf teman-teman ya, untuk potnya belum terisi semua. Terkadang ada yang mati, ada yang ini, jadi belum bisa terisi penuh. Untuk pot dengan ketinggian 1,5 meter, kita bisa membuat, kalau saya hitung seluruhnya ini kurang lebih ada 15 pot tanaman. Lumayan teman-teman untuk mengisi tempat yang kecil, tapi bisa memuat pot yang banyak. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan ulas ke sesi berikutnya. Untuk membuat lingkaran dari besi, yaitu dengan cara di roll. Kemudian ini contoh tempat bunga yang lain yang sudah kita buat. 1 meter bisa untuk beberapa pot bunga. Kemudian ini model-model yang lain. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.